Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini kita akan coba ngobor belut malam-malam di tengah sawah sama teman-teman kita. Iya, mereka. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu subscribe, bro. Siap. Yuk, kita berangkat. Oke, berjalan, guys. Oke, saya yang membawa kamera kali ini. Kita ada berapa orang ini? Adakah itu? Oh, bukan. Apa, guys? Itu tipuan itu, jangan. Tadi sudah mencari belut lah, ini bagian kedua ini katanya mau nyari lagi. Siapa tahu dapat lagi ya. Kita cari tempat, beda tempat, nggak tahu ini mau kemana nih. Tuh mereka ada berapa orang, banyak sekali, ada 7 orang, guys. Dan di sini juga ada yang ikut ya, pemain kita itu back handal dari Sidomukti, yaitu yang pakai baju doreng itu. Apa nih? Coba nih. Ben. Cilik. Oh, ada, guys, tapi kecil nih. Kelihatan kakak ini. Cikian. Oh. Iya, serius. Serius. Iya. Salah kayaknya. Dapat. Benar kok, gowo. Plastik. Besok. Akan lampu. Akan lampu. Orang candak. Tangannya kok gisi kok? Dia tak. Apa kerjanya? Iya, baik. Berakaton. Berakaton, guys. Aduh. Agak kelihatan, guys. Oh, lari dia. Tadi kelihatan kayak katon. Katon sih. Tapi nggak nampak ya di kamera, guys. Ini airnya agak butak ini. Becok koyo becok kowe ora tanggak. Becok mengisor, becok nyampe isor. Iya. Cuk, kapal santa. Koyo kuwi. Kok kowe iki? Ora kato. Hilang, guys. Belutnya hilang tadi, kecil ya, tapi tidak kena ini ya. Kita cari lagi, guys. Bagaimana, saudara? Sudah nemu kah? Wes nemu iki, bro. Oh, sudah nemu satu katanya. Dapat. Iya, itu yang di depan. Cilik tapi. Saudara Muji yang tadi dapat ya. Ini terbagi dari dua ya, yang ada di sana itu. Loh, guys. Ini saudara Paroji yang biasa merekam nanti di pertandingan di desa itu, mereka berdua. Sekarang kita. Tit. Halo, guys. Jangan lupa di-subscribe di channel Deho Vlog. Siap. Apa, guys? Koplak kok betok. Oh, lancar pentuk. Oke. Jadi kita nah, mendingan buat videonya, guys. Iya, bantu subscribe biar kita itu
semangat buat kontennya. Nanti kita akan berburu pokoknya yang ekstrim-ekstrim lah. Mau ekstrim, es krim, boleh. Biar ada tantangan, biar semangat nih teman-teman kita itu. Wait, rambutannya hilang apa tuh? Iya. Rambutannya siapa? Bukai. Bu, jangan lupa subscriber-subscribernya, bro. Iya, bantu subscribe-nya, guys. Ini situ tukang bacoknya ini. Mana kalau ke situ, guys? Coba, guys, kita sorot ke sono. Iya, iya, ya, terus. Tapi nggak ada apa-apa di situ ya. Coba ada apa-apa kan bisa lari kita kalau ada apa-apa. Itu semacam itu ya, guys. Pohon-pohon tapi katanya sih angker di situ. Katanya maksudnya. Dan ini si rekan saudara Pak Roji sedang mencarinya. Enak ini. Wah, iya lho. Endut bosong itu dalam sekali, guys, maksudnya. Kalau yang namanya endut bosong itu tuh. Nih. Ini belum yang bosong banget ini ya. Masih di bawah petis. Tapi agak lumayan ini. Ini celana saya kena ini. Tidak apa-apa. Kita terjang saja. Wah, jamet kok. Kan celep piye? Ini. Seperti ini ya, mesti cetek ini. Kalau yang namanya endut bosong itu bisa nyampe puser sampai dada, guys. Sawah yang namanya endut bosong itu dalam banget. Beda sama sawah-sawah yang biasa itu mungkin ya paling berapa senti ya, sekitar 20 sentian dalamannya. Kalau namanya endut bosong itu dalam banget. Jadi tidak sembarangan orang. Itu berbahaya, bisa jemublek atau tenggelam di dalam sawahnya itu, soalnya lumpurnya itu kayak menyedot gitu, guys. Ini sudah berpencar-pencar ya, dan dua orang teman kami itu, dua yang ada senternya kuning sedang berjalan ke sini. Tunggu ya, guys. Wah, tariknya dalam tuh, guys. Tuh. Bergerak ya talinya. Kita akan ketika kita akan coba strike. Siap. Mantap nih, guys. 1 2 3. Lihat, guys. Wah, mantap ini, kencang sekali nih. Dicekel kayak gini. Oh. Ini super ini, guys. Wah, kencang sekali ini. Ini baterai ini nomor sedik. Nah, coba tuh. Lihat tuh. Lihat.
Coba. Woi. Mantap sekali. Strike, Bro. Strike. Duh, lihat, duh, duh. Lihat. Wih. Gede sekali, guys. Strike, 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 Bro. Strike, Bro. Belum, 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 belum. Belum kelihatan nih belutnya. Coba di ini. Ntar dulu, Bro. Saya pegangin, Bro. Iya, iya, iya. Wush. Mantap sekali, Cok. Ini mantep ini, dibakar, dipecak nanti. Wah, jos. Mantap, guys. Mantap. Strike. Kira-kira kelihatan gak, guys? Ini ada lubang. Sepertinya ada belut yang baru masuk dalam lubang sini. Nanti coba kita perhatikan. Apakah tuh, ya di situ. Yang tadi saudara untuk Cito nggak ada lengnya, Bro. Oh, ternyata tidak ada. Kita cari lagi. Otak dibacok di bacok. Apakah dia bisa? Lah ya ora bakal kena. Loro dia katanya, guys. Mencoba dicengkram dengan tangannya, tidak memakai alat, akhirnya tidak. Wow, ternyata dia bisa, guys. Senternya, oh jembrono, senternya gue hilang, jadi gue nekaton. Nah, tuh dapat dia, ya lumayan jago ternyata. Katanya ada lagi. Wah, teman-teman, nak, ambil katon buntute. Hah? Ora kena. Set. Ae blek bae kok nge. Ora kena. Lagi sih. Sudah tidak. Katanya tidak ketemu. Oh, ketemu ini dapat. Lumayan. Waduh. Ora ngomong. Oh, alah weh. Ada tuh sudah. Ah. Ye. Leng. Aku ya ape. Endi? Ye. Iya sing piye? Iya. Berita antengah, kapan jirit? Serah. Kono bae. Nah, udah lah. Cocok nang ngono ki. Surung. Coba yuk, Tit. Aja ndase tengahe. Tugel. Dapat, guys. Berhubung ini karena senternya sangat tidak fokus, jadi ya agak gelap ya. Oke, kita lanjutkan lagi mencari. Ini sudah dapat ya, itu satu segitu ya kira-kira. Tolong, Pak. Bok ana unda. Aman. Sir. Hah? Ya mong konden ah. Iya. Dia pawang belut, guys. Hilang yo. Ini ngiring kebon gue. Aku tak gadireng kebon dhewe. Iya. Awan. Ora ketinggalan ning kebon ora ngono. Oh, ini sih ketinggalan gue coy mandek pas ning RT ne kae. Wacong, wacong balacong. Ternyata pencarian kita sampai di sini, guys. Besok kita lanjutkan mencari tempat yang baru. Oke.
Oke. Hasil berburu malam ini, guys. Wah, banyak sekali itu, kira-kira berapa kilo? Kurang lebih 3 kilonan ini, Bro. Wah, mantap sekali. Belut itu 3 kilo. Wah. Kalau sekilonya itu di sini itu sekitar 80.000.